Nah, ini dia kerak telur Batam atau mirip takoyaki ya. Nah, bagi kalian yang ingin mencobakan atau mengaplikasikan dengan menggunakan sayur yang lain boleh. Seperti wortel, kentang, tapi kalau lebih baik dikukus terlebih dahulu jika takut tidak matang. Nah, kalian juga bisa mengaplikasikannya dengan keju di dalamnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Bantu kami like dan subscribe agar channel kami makin berkembang. Terima kasih. Dadah.